Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tukang Amatir. Kali ini Tukang Amatir akan membuat sarung golok dari paralon bekas atau pipa PVC. Ini tampaknya golok yang sudah jelek akan saya sulap menjadi golok para pendekar atau jawara di Nusantara ini. Kita simak videonya, jangan di skip biar nggak gagal paham. Ini bahannya nanti kita panaskan biar menjadi lempengan. Nah, ini seperti ini, nanti melebar akan menjadi lempengan. Kita panaskan dengan menggunakan buwe pemanas jenenge lah, orang ngerti nyong kue bahasa newong. Nah, itu hasilnya seperti itu yang sudah saya panaskan. Ini hasilnya ini ruh jatuh maning. Nah, ini kita coba dulu masukkan biar gak seret. Kawan-kawan, kita kasih tambahan di tengahnya supaya golok itu tidak press dengan sarungnya, jadi kita kasih celah biar longgar saat dicabut walaupun dimasukkan. Nah, sudah itu kita lem biar kencang. Kita tidak menggunakan rivet, tapi kita hanya cukup menggunakan lem G karena sama aja kekuatannya. Sebelumnya kita cepet dulu biar lem itu merekat dengan sempurna. Kita jajal seret atau enggak. Nah, selanjutnya kita lem keseluruhannya, kita lem biar kuat. Setelah kita lem selesai, kita buka klemnya dan kita coba dulu seret atau enggak. Ternyata longgar karena sudah diposisikan dan sudah dimal. Nanti kita rapikan sebelah tengah itu, kita buat seperti semula lagi. Dan setelah kita rapikan, kita akan menambahkan aksesoris biar lebih cantik, cantik sangar nih, biar lebih sangar lagi.
Dan sekarang kita masuk ke tahap pengecatan. Kita dasari dulu dengan cat hitam. Ini hasil dari dasaran cat hitamnya sudah kita ratakan. Kita selanjutnya menggunakan cat chef, cat pagar tempak. Kalau cat tempak itu warnanya pasti agak sama. Jadi ada yang coklat, ada yang merah sih. Terserah teman-teman mau dicat apa. Itu kalau saya catnya karena ada sisa, jadi saya menggunakan yang sisa-sisa, memanfaatkan yang tidak terpakai menjadi terpakai. Nah, ini sudah selesai cat tempatnya, tampaknya seperti ini. Kita tinggal tambahkan warna emas biar lebih menarik lagi.
inilah hasil akhir dari pembuatan sarung golok menggunakan pipa bekas atau paralon. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.